Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Hari yang cerah, aku belum punya kerjaan ini. Waduh, Upin, Upin, Upin. Ya, ada apa Om Gimbal? Waduh, masih pagi-pagi kamu sudah datang ke rumahku. Ya, aku mau minta bantuan kamu, boleh tidak? Bantuan apa Om Gimbal? Kamu tahu, mobil pickup kayu yang sering aku pakai kayak mengangkat pasir. Iya, kenapa? Aku tahu. Mobilku mogok di pinggir pantai. Aku minta tolong kamu untuk derek mobilku dong, bawa ke bengkel Bang Wawan biar dia perbaiki. Oh, seperti itu. Tapi aku harus pinjam dulu mobil dereknya. Ya tidak apa-apa, Upin. Tidak masalah kalau tidak hari ini. Kamu kalau ada waktu aja, kalau kamu mau menderek mobil aku. Tidak apa-apa, Om Gimbal, aku tidak ada kerjaan hari ini. Wah, terima kasih, Upin. Kalau begitu, aku akan tunggu di pantai ya. Iya, tapi aku pinjam dulu mobil dereknya maksudnya. Maksudnya kalau ada, mobil derek kan punya temanku. Kalau dia tidak pakai, aku akan menderek langsung hari ini. Tapi kalau dia sibuk, mungkin nanti besok atau lusa, Om Gimbal. Oke Upin, baiklah kalau begitu terserah kamu. Aku akan lihat dulu mobilku di pantai, nanti takut dicuri orang. Terus pantainya di sebelah mana? Itu pantai yang kamu bisa melihat kapal besar itu loh. Oh, di paling sudut situ. Iya, kamu tahu kan? Iya, aku tahu. Oke, baiklah, kamu pergi dulu ke pantai. Aku akan pergi meminjam mobil dereknya. Oke, Upin, baiklah. Terima kasih banyak ya, Upin. Oke, Om Gimbal, sama-sama, aku pergi dulu. Ayo, guys. Kita pergi ke teman Upin untuk meminjam mobil derek. Untuk menderek mobil Om Gimbal. Kasihan sekali dia, guys. Semoga saja mobil dereknya ada, teman-teman, ya. Biar kita bisa langsung menderek mobilnya Om Gimbal. Dia sedang bekerja guys, mencari uang untuk mengangkat pasir proses pembangunan rumahnya Om Rudi guys. Jadi kalau Om Gimbal tidak mengangkat pasir, takutnya dia Om Rudi mencari mobil lain dan Om Gimbal tidak akan dapat uang. Kasihan sekali mereka mencari makan dari angkat pasir itu guys. Waduh, ayo kita harus pergi meminjam mobil derek dulu ke teman Upin guys ya. Let's go teman-teman. Wah Upin, terima kasih banyak ya kamu mau menolongku. Iya, sama-sama. Terus apa permasalahannya mobil ini? Tidak tahu Upin, semuanya baik. Apa kempes ban? Bukan, mesinnya yang gak mau hidup. Oh, dia emang gak bisa jalan ya karena mesinnya gak mau hidup. Iya, kalau kempes ban masih bisa aku beli ban reserve kan untuk ganti di sini bisa jalan lagi. Tapi ini mesinnya tidak mau hidup, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Jangan takut. Bang Gimbal sini naik dengan Upin. Oke, baiklah. Kita berdua akan membawa mobil kamu sekarang. Tenang aja, jangan khawatir. Lagi pula kan Bang Wawan sedang ada di kota kita, dia tidak bekerja keluar kota. Jadi mungkin mobil kamu akan langsung diperbaiki. Aku akan minta Bang Wawan langsung memperbaiki mobil kamu dulu ya. Ya Upin, terima kasih. Waduh, kamu banyak sekali teman di kota ini Upin. Iya, tidak masalah. Dia nggak mau. Oh. Oke guys, kita harus benar-benar pas nih guys. Oke, nice, mantap. Yups, angkat, nice. Oke, ayo tarik Upin. Oke, menuju ke bengkel Bang Wawan. Upin, setelah Upin taruh di sana, Upin akan langsung balik ya, Om Gimbal ya. Iya, tidak masalah Upin, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada di bengkel Bang Wawan. Soalnya katanya mobil derek ini mau dipakai jam 10-an Bang Om Gimbal. Jadi Upin harus kembalikan secepatnya. Iya Upin, tidak masalah. Wah, aku terima kasih banyak sama kamu. Kamu baik sekali Upin. Iya, tidak masalah. Yang penting kan mobil kamu sudah kita derek. Nanti bisa langsung diperbaiki sama Bang Wawan. Tenang aja, Upin akan bilang Bang Wawan langsung perbaiki mobil kamu, oke? Okay? Oke Upin, jadi kita akan taruh mobilnya di tempat parkir ya? Iya, di tempat parkirnya Bang Wawan. Itu adalah tempat parkir mobil yang mau diperbaiki dan mobil yang selesai diperbaiki. Jadi jangan khawatir.
tempat parkir itu ada CCTV-nya, jadi aman. Tidak ada yang berani mengganggu tempat parkir itu. Bang Wawan juga berteman dengan Pak Polisi Jimmy, jadi tempat parkir ini aman. Oke, baiklah Upin kalau begitu. Aku juga mau pulang ikut dengan kamu naik mobil Derek ini selagi... Oh iya ya, aku mau langsung pergi ya, kenapa aku turun? Iya, kamu bilang tadi mau langsung pergi. Iya, aku lupa. Oke, kamu mau pulang juga ya? Iya, Upin. Oke, baiklah aku antar kamu, langsung kita pulangin mobil Derek-nya ya, Om Gimbal ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Upin, kamu sudah bantu aku. Iya, tenang aja, jangan khawatir.